Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. We
just like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. We got our champagne dreams in an endless drought. We are the kings and queens, speaking of this is out. We got all we need, no friends now. La 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 la. We got our champagne dreams. La 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 la
bum bum be. I'll give you melody, make the bum bum be. I'll give you melody, make the sound so sweet. You can come on with me, oh. Got the soul, just when the world's saying they got no hope, here comes the love, we got audio. I'm flying high, superhero, S on my chest with my Marilyn Monroe, feel like a star, cause we got audio. Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for you. Oh my God.
dot the I's and cross the T's. I got everything you need. Well, only a genius could love a woman like, oh my God, yeah, the lock and I'm a key. I got everything you need. Baik, acara akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Hari Wisoda MSI selaku Kepala Jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Dr. Cahyo Aji Apsoro selaku Pembina HMJ Fisika Nukleon 2022. Yang kami hormati Saudari Nilna Almuna selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati Saudari Putri Cahya Wulandari selaku Bupati HMJ Fisika Nukleon 2022. Yang kami hormati pula seluruh tamu undangan yang telah hadir serta seluruh peserta workshop Avogadro 1 2022 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara workshop Avogadro 1 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Saya, Rafika Parwati, selaku Master of Ceremony, akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan seluruh peserta workshop Avogadro 1 2022 dengan tema Put Your Character in Art. Art of Videographic Design Program atau biasa disebut dengan Avogadro merupakan kegiatan pelatihan dan kelas desain ilustrasi dan videografi yang diselenggarakan oleh HMJ Fisika Nukleon 2022, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa untuk menambah pengetahuannya di bidang seni dan desain. Adapun rangkaian acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UM, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian materi, yang kelima sesi dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Semoga acara kali ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UM. Kepada seluruh tamu undangan dan peserta dimohon duduk dengan hikmat dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Thank you.
Terima kasih disampaikan. Langkah acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan Saudari Alfia Lailatun Zalna selaku Ketua Pelaksana pada acara pagi hari ini. Kepada Saudari Alfia Lailatun Zalna, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Recording in progress. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan Avogadro 1 2022 ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hari Wisodo MSI selaku Ketua Jurusan Fisika atau yang mewakili. Terima kasih kepada Bapak Dr. Cahyo Aji Hapsoro MSI selaku Pembina HMJ Fisika Nukleon 2022. Terima kasih juga kepada Kak Nilna Almuna yang telah berkenan menjadi pemateri yang sangat luar biasa pada kegiatan hari ini. Terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir, serta saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat luar biasa, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan pada pagi yang cerah ini. Tidak lupa juga terima kasih banyak kepada para peserta yang telah antusias untuk bergabung meramaikan kegiatan Avogadro 1 2022. Avogadro atau Art of Video Graphic Design Program merupakan kegiatan pelatihan dan kelas desain ilustrasi dan videografi yang diselenggarakan oleh HMJ Fisika Nukleon 2022. Peserta akan membuat karya yang nantinya dipamerkan pada Instagram Avogadro untuk dipilih karya dengan jumlah like terbanyak untuk mendapatkan sertifikat dan uang pembinaan. Selain itu, dari hasil karya peserta juga akan dipilih dua karya terbaik yang akan mendapatkan sertifikat dan uang pembinaan. Harapan saya semoga acara Avogadro 1 ini dapat terlaksana dengan baik sampai acara berakhir, serta dapat memberikan banyak manfaat kepada semuanya. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini, teman-teman peserta dan juga panitia dapat menambah wawasan terkait seni desain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Saudari Alfia Lailatun Zalna. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Putri Cahya Wulandari selaku Bupati HMJ Fisika Nukleon 2022. Kepada Saudari Putri Cahya Wulandari, kami persilakan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Hari Wisodo MSI selaku Ketua Jurusan Fisika Universitas Negeri Malang, yang saya hormati Dr. Eni Latifa MSI selaku Kepala Laboratorium Fisika Universitas Negeri Malang, yang saya hormati Dr. Cahyo Aji Hapsoro selaku Pembina HMJ Fisika Nukleon 2022, yang saya hormati Kak Nila Anguna selaku pemateri pada Avogadro 1 2022 pada hari ini, dan seluruh peserta workshop Avogadro yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah kita semua dapat mengikuti kegiatan Avogadro 2022 dalam keadaan sehat. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu undangan, Kak Nila Almuna selaku pemateri dan seluruh peserta atas partisipasi dan kehadirannya pada hari ini. Avogadro sendiri merupakan program kerja dari bidang bakat minat HMJ Fisika Nukleon 2022 yang khususnya mewadahi minat bakat mahasiswa dalam bidang seni desain. Nah, khususnya pada kali ini nanti akan mendapatkan materi tentang ilustrasi dari ilustrator yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Kak Nina Almuna. Harapan dari saya sendiri, semoga kegiatan dari Avogadro ini menghasilkan output yang memuaskan, khususnya karya-karya yang luar biasa dari peserta nantinya, dan akan disebarluaskan melalui sosial media dari HMJ. Dan saya mohon untuk seluruh peserta, mohon diikuti seluruh kegiatannya, mulai dari workshop dan juga kelas-kelas yang telah disediakan oleh panitia, dan juga diikuti materi-materi dari pemateri yang sangat luar biasa nantinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila amri thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih diucapkan. Selanjutnya, sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Dr. Hari Wisodo MSI selaku Ketua Jurusan Fisika Universitas Negeri Malang yang akan diwakilkan oleh Dr. Ani Latifa MSI. Kepada Ibu Ani Latifa, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada linahtadiya an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi hari ini kita bisa sama-sama menghadiri acara yang sangat indah. Terima kasih Ibu sampaikan ya kepada seluruh panitia yang telah berkesungguhan untuk mengadakan acara di tengah-tengah kesibukan UAS gitu ya. Ini bahkan baru selesai UAS. Kemudian terima kasih pada semua hadirin yang telah ikut meramaikan dengan kesungguhan untuk menimba ilmu tentang bagaimana art gitu ya, melatih diri tentang desain ya. Kami di jurusan merasa berbahagia dengan hadirnya program-program HMC yang ini akan semakin membuat seluruh mahasiswa fisika khususnya memiliki keutuhan selain sisi-sisi akademik. Nah, sisi-sisi art seperti ini kalau kami di jurusan melihatnya ada dua hal setidaknya, yaitu akan membangun proses perbaikan internal dan eksternal gitu ya. Secara internal kita tahu kalau di fisika sendiri kita mengembangkan kemampuan kognitif kita. Itu bagian dari pengembangan otak sisi kiri gitu kalau secara perkembangan otak gitu. Sementara tentang art design itu adalah bagian yang kemudian melengkapi yaitu pengembangan otak sisi kanan. Nah, dengan adanya kita sama-sama melengkapi kemampuan kita baik yang bersifat kognitif di fisika maupun yang bersifat art ini ya, ini nanti berupa keterampilan gitu. Ini akan membuat otak kita itu ada di dalam keseimbangan. Kita tahu kita seperti tokoh-tokoh fisikawan umumnya itu memiliki dua sisi ini sekaligus ya. Baik kita terkenal Einstein itu ya adalah seorang violin gitu ya. Kemampuan pianis juga ya, kemampuan musiknya itu bagus gitu. Kemudian yang lain juga di masa-masa awal Renaissance para artis gitu ya, para seniman itu sekaligus juga ilmuwan. Nah, kemudian bagaimana sisi eksternalnya? Kami melihat kalau dari sisi eksternal dengan adanya kemampuan menyampaikan hal yang secara visual, terutama dengan desain ya, itu akan membuat komunikasi kita tentang segala hal, baik itu yang sifatnya akademik fisika maupun yang sifatnya ekspresi jiwa kita itu lebih baik. Gitu. Karena seperti yang kita ketahui, kita sekarang masuk ke masa post-truth. Di mana kebolehjadian kita atau eksistensi kita itu ditunjukkan dengan bagaimana kita mampu mengemas atau merepresentasikan apa yang ada pada diri kita kepada masyarakat. Nah, bentuk representasi itu adalah wujud visual. Selamat untuk menimba ilmu. Terima kasih kepada materi dan semua panitia atas waktu yang diluangkan. Kami di jurusan bahagia sekali dengan program-program yang baik ini. Semoga program-program yang baik ini akan memberikan semakin membuat mahasiswa fisika itu bukan hanya tercapai kemampuan akademiknya gitu, tetapi juga keutuhannya sebagai insan. Kami di jurusan sangat mendukung dan berterima kasih. Kami ucapkan selamat berlatih,
Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Eni Latifa. Langsung saja menuju acara yang kita tunggu-tunggu semua, yakni penyampaian materi oleh Kak Nilna Almuna yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Fernanda Valen. Kepada Saudari Fernanda Valen, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Saya, Fernanda Valen, selaku moderator akan memandu jalannya penyampaian materi oleh Kak Nilna Almuna pada acara Workshop Apokalipsis 1 2022 pagi hari ini. Baik, untuk izinkan saya membacakan visi dari Kak Nilna Almuna terlebih dahulu. Kak Nilna memiliki nama lengkap Nilna Almuna, lahir di Malang tanggal 13 Oktober tahun 2000. Kak Nilna merupakan seorang ilustrator yang dikenal sebagai Omel Melo. Beliau menciptakan karya seni untuk menyampaikan pesan yang perlu disampaikan. Saat ini, Kak Nilna menjalani karir sebagai webcomic artist dan ilustrator sembari belajar desain komunikasi visual di Universitas Negeri Malang. Penghargaan yang didapatkan beliau sangat banyak ya teman-teman. Contohnya seperti beliau meraih medali emas pada PIMNAS 32 Pekan Ilmiah Nasional di bidang poster, dan untuk yang terbaru tahun ini beliau mendapatkan penghargaan Silver Winner Webtoon Contest 2022 dengan judul Privately. Langsung saja nih, menuju acara yang kita tunggu-tunggu, yakni penyampaian materi oleh Kak Nilna. Sebelum penyampaian materi, saya ingatkan kepada para peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat tool dengan format nama underscore pertanyaan. Apabila sudah dipersilakan oleh moderator, peserta dapat mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, langsung saja. Kepada Kak Nilna, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Halo, terima kasih Kak Valen atas kesempatannya. Ini suara saya udah kedengeran belum? Buka, iya sudah terdengar. Oke, jadi halo, selamat pagi teman-teman. Semoga kabarnya baik semua ya, semoga sehat semua. Jadi tadi sudah dikenalin saya awalnya mau kenal sendiri, ternyata udah dikenalin. Oke, jadi saya Nilna Almuna, nama saya biasanya sebagai ilustrator dipanggil sebagai Om Nilno, kayak gitu. Jadi sekarang saya kuliah di KPUM, dan sebagai kuliah saya bikin ilustrasi dan komik, gitu kan. Jadi, apa mungkin ini kita langsung aja ya, langsung masuk ke materi. Gimana Kak Moderator? Kita langsung masuk ke materi. Oh ya. Saya izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, ini sebentar. Oke, halo teman-teman. Jadi ini di sini aku bermaksud untuk sharing pendekatan aku waktu membuat pendekatan aku dalam membuat ilustrasi seperti itu. Jadi di sini nanti aku disclaimer dulu ya, sharing. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada pendekatan lain atau ada yang mau ditambahkan dari yang saya share, nanti kalian langsung bilang aja dan mungkin kita bisa discuss kayak gitu lewat Kak Moderator tentunya. Oke. Okay. Ilustrasi dikit-dikit bareng Om Nilno. Dikit-dikit soalnya yang bakal aku sampaikan hari ini adalah sebagian kecil banget dari topik ilustrasi. Tapi it's okay. Kan pengetahuan yang banyak itu bagus ya. Tapi pengetahuan yang dikit
yang diamalkan itu juga bagus. Jadi nanti setelah materi ini nanti kan kita mengamalkan bareng-bareng ya di workshop minggu depan gitu. Oke, pertama aku punya pertanyaan sih. Menurut kalian ilustrasi yang bagus itu yang kayak gimana sih? Coba kalian jawab. Mungkin bisa lewat chat. Oke. Nggak ada ya kayaknya, malu semua. Oke, lanjut. Jadi ilustrasi itu kan ya tujuan utamanya. Wait, aku nggak bisa di next. Nggak. Jadi ilustrasi itu ya tujuan utamanya kan sebagai pemberi penjelasan gitu ya, penjelasan dari cerita, informasi, teks, apapun itu dalam bentuk visual kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebuah ilustrasi itu visualnya mampu untuk menjelaskan hal yang ingin disampaikan ke audiens, kayak langsung nyambung gitu, audiensnya langsung nangkep, itu udah bisa disebut ilustrasi yang bagus. Walaupun ilustrasinya simple gitu. Tapi selain jelas, clear, lebih bagus lagi kalau ilustrasinya juga menarik, engaging, menggugah gitu kan. Nah, untuk membuat ilustrasi yang seperti itu, pertama-tama kita harus menyelami topik atau pesan yang ingin disampaikan supaya nanti kita tuh ada bekal untuk membuat poin-poin visual yang menarik kayak gitu. Dan apa ya, dalam gitu loh, maknanya dalam. Oke, pertama-tama biasanya ketika mengilustrasi aku selalu ngide dulu, jadi kayak ngelamun dulu gitu-gitulah. Jadi intinya pertama-tama kita harus mengetahui dari ilustrasi ini yang mau kita sampaikan tuh apa. Ya gitu, kalau misalnya ini project pribadi ya kalian tanya diri sendiri. Kalau misal kalian klien, jadi kalian minta klien untuk menjabarkan. Terus dari situ nanti kan bakal ketemu kata kunci. Terus dari kata kunci ini akan digunakan untuk brainstorming gitu, untuk menentukan konsep verbal. Jadi nanti setelah lanjut dulu deh. Ini aku punya satu konsep simple untuk jadiin contoh. Misal ya, kita mau bikin ilustrasi dengan tema dua orang pelukis dan jatuh cinta gitu ya. Jadi ini kan kita bisa lihat ya, ada dua kata kunci, pelukis sama jatuh cinta. Gitu. Ini kita jadiin bahan untuk brainstorm. Biasanya aku brainstorming-nya gini doang, aku bikin kayak apa sih namanya ini? Mind map kayak gitu. Biasanya aku simple nulisin hal-hal yang bisa aku pikirin dari kata kunci utama kayak gini misalnya ya, pelukis di pikiranku, menurutku pelukis itu pasti suka melukis kan ya. Ini kalian itu ya minta tolong untuk ngikutin kursor aku, ngikutin arah kursor aku ini. Pelukis menurut aku, bukan menurut aku sih, mungkin sebenarnya lebih ke secara umum gitu ya. Secara umum pelukis itu observan kan orangnya pasti. Jadi dia suka mengamati. Kalau melukis dia pasti mengamati objeknya kayak gitu. Terus pelukis itu juga memiliki kesan bebas gitu kan. Bebas itu apa sih? Bebas itu artinya kan merdeka gitu ya. Nah, kalau merdeka berarti dia bisa ekspresif gitu kan. Terus pelukis itu juga cenderung kreatif pasti orangnya. Kalau kreatif itu berarti dia suka berkarya gitu kan ya. Kalau suka berkarya berarti ekspresif. Nah, dari sini kita dapat beberapa kata kunci spesifik kan. Suka berkarya, ekspresif, suka mengamati, suka melukis. Ini kita simpen dulu aja. Terus kata kunci kedua kan jatuh cinta. Ini mohon maaf kalau geli ya guys, tapi jatuh cinta itu kalau misal orang lagi kesengsem gitu ya. Perasaan dia gimana sih? Kayak excited kan ya? Kalau excited, perasaan dalam hatinya gimana? Berbunga-bunga gitu kan. Jadi ini bunga, ketemu kata kunci bunga ini aku highlight sebagai simbolisme kayak gitu. Terus kalau jatuh cinta ya, itu biasanya kayak bawaannya seneng terus kan, bahagia gitu ya. Nah, kalau bahagia itu kan kayak seolah-olah nggak ada masalah gitu nggak sih? Kalau nggak ada masalah berarti dia kan tenang kan hatinya. Tenang, lapang. Terus dari sini aku membreakdown kalau lapang, kalau misalnya kita mendengar kata lapang, itu yang kita pikirkan tuh apa sih? Kalau aku lapang itu yang kupikirkan itu ya padang rumput kan lapang, langit lapang. Jadi ini bisa, jadi ini aku highlight padang rumput sama langit ini sebagai simbolisme dari kata lapang kayak gitu.
Terus lanjut ya, cinta ya. Bawahnya kan kangen gitu ya, ya gak sih Rek, ya Allah. Pokoknya, pokoknya kalau kangen itu apa sih yang dirasakan? Kayak aduh pengen menghabiskan waktu bersama, pengen berdua gitu kan ya. Berdua ini, jadi akhirnya berduanya aku highlight. Gitu. Terus, suka mandeng doi, iya sih kalau jatuh cinta. Kayak entah gak sih di film-film, kan biasanya kalau indikasi orang nasir kan kayak selalu ngelihatin gitu gak sih? Dan kalau misal perasaannya itu muncul kayak sama-sama suka, pasti mereka kan lihat-lihatan ya gak sih, pandang-pandangan. Jadi ini aku highlight pandang-pandangan. Jadi kita udah ketemu ya beberapa apa nih kata kunci spesifik. Oke, wait. Ya, jadi kita udah ada kata-kata kunci ini. Nanti ini kita apa ya, jadikan bekal untuk membuat konsep verbal. Jadi biasanya sih aku cuma ngeliatin yang udah aku highlight ini, terus aku bikin kalimat dari situ gitu loh, bikin konsep kayak gini. Biasanya aku selalu end up membuat konsep sebuah adegan plus ada latarnya dan lain-lain. Dan ini kalau dari yang ini konsepnya yang aku dapetin. Aku bacain ya. Sepasang pelukis duduk di tengah padang rumput di bawah langit biru cerah gitu. Di sana mereka hanya berdua melukis satu sama lain. Tapi lukisan itu tidak kunjung selesai karena mereka terlalu sibuk saling berpandangan. Dari sini aku tidak menyebutkan kata jatuh cinta, ya nggak sih. Tapi secara keseluruhan dia udah kayak apa ya, sebuah scene yang menunjukkan kejatuh cintaan dua orang seniman ini. Ini kalau misal di breakdown lagi itu gini. Oke, jadi padang rumput dan langit ya, itu kan adalah simbolisme dari kelapangan, ketenangan yang didapatkan dari perasaan jatuh cinta. Gitu nggak sih? Nanti di sini juga, aku lupa namanya sih, ada bunga-bunga gitu. Di padang rumputnya itu mensimbolkan perasaan berbunga-bunga dari dua orang ini. Terus kalau dipinci lagi, jadi kan gini ya, ada dua orang pelukis. Halo, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oh ya udah. Soalnya tadi ada tulisan koneksi nggak stabil gitu, jadi takutnya nggak dengar. Oke, lanjut. Jadi ada dua pelukis kan. Dua pelukis ini kan obviously karena mereka pelukis, jadi sama-sama suka melukis, ya nggak sih? Terus aku ngebayangin love language-nya dua seniman itu karya gitu loh. Jadi mereka berkarya, melukis satu sama lain untuk show affection, kayak gitu. Bayanganku kayak gitu. Terus kalau pelukis, melukis kan pasti mereka apa ya, harus melihat objeknya kan. Kayak melihat objek, melukis ngacu, melukis tara. Tapi masalahnya yang dilukis kan si doi. Jadi mereka itu nggak bisa berhenti memandang sampai lupa. Lupa untuk melukis gitu loh. Gitu, jadi ya gitu sih. Itu inti dari konsepku. Jadi dua orang pelukis yang tidak bisa can take eyes of each other gitu. Oke, sekarang konsep verbal udah ketemu ya. Jadi kita udah tahu nanti apa aja yang harus ada di lukisan dan suasana yang diharapkan gitu. Jadi kita bisa lanjut ke step berikutnya yaitu gambar. Oke, berikut ini aku bakal share beberapa guideline ilustrasi, atau mungkin karya dua dimensi secara keseluruhan, secara umum. Ya, tapi tolong kayak komposisi gitu-gitu loh. Tapi tolong diingat untuk nggak terlalu kaku dalam menerapkannya dalam karya. Sebaiknya emang belajar basic rule dulu, untuk basic guideline dulu, untuk sebagai bekal, sebagai apa ya, pegangan kayak gitu. Tapi jangan sampai guideline ini jadi kayak mengekang kreativitas kalian gitu loh. Jadi anggap aja guideline ini sebagai saran dan taruh kepercayaan penuh pada kreativitasmu aja gitu. Oke, pertama-tama aku biasanya mulai dari komposisi dulu. Komposisi itu ya bisa dibilang sesimpel gimana cara kita ngatur elemen visual dalam ilustrasi. Jadi objek ini taruh di mana, objek ini taruh di mana, objek ini taruh di mana, seperti bukan objek itu maksudku kayak orang, benda, terus bahkan arah cahaya dan bayangan gitu-gitu. Dan ini tujuannya komposisi ini adalah untuk mencapai keindahan dan keseimbangan kayak gitu, biar nyaman aja di mata. Bukan nyaman aja di mata sih, biar nyaman di mata. Emang itu penting untuk sebuah ilustrasi nyaman dilihat gitu.
Oke, yang pertama, ini ada beberapa jenis komposisi yang aku tahu, yang pernah aku pelajari. Jadi, mungkin akan ada apa ya, ada banyak komposisi yang tidak akan aku sebutkan di sini karena aku nggak tahu, tapi ini yang aku sebutkan di sini adalah yang aku ketahui dan yang pernah aku pelajari aja. Jadi, nanti kalau misalnya teman-teman ada tahu komposisi lain, nanti kalian share ya. Gitu. Ini yang pertama ya. Pertama, symmetrical. Bisa dilihat sih. Titik-titik. Oke, jadi ini ada yang menarik sih dari komposisi symmetrical. Jadi menurut psikologi, ternyata, katanya ya, saya nggak tahu itu ada di jurnal ilmiah mana, tapi saya setuju sih sebagai penikmat karya seni. Katanya kalau sesuatu yang visual itu simetris, itu otak kita tuh kayak langsung ting, oh itu indah gitu loh. Jadi kayak simetri itu langsung dikaitkan dengan keindahan sama otak kita secara otomatis. Jadi kalau mau pakai komposisi simetri dalam karya tuh kayak udah pasti nggak salah kayak gitu. Gitu. Jadi ya, karena pernah dengar juga nggak sih kayak yang di TikTok yang muka gitu ya, ada di apa, ada bagian kiri bagian kanan, kalau semakin simetri berarti semakin cantik kayak gitu, tahu kan ya tren itu, kayaknya harusnya tahu deh ya. Lanjut. Oke, jadi di symmetrical di sini itu enggak, kalau di sini kan contohnya kan simetri yang cek 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 cek, kayak apa sih itu lek ngarani cecek gitu kan ya. Tapi sebenarnya simetri itu bisa diartikan jadi dua hal, yaitu simetri yang kayak gini, seperti yang cecek gini, dan simetri yang organik. Simetri yang organik itu nggak yang cocok-cocok banget, tapi balance, tetap balance kanan kiri, alhamdulillah atas bawah gitu. Kira-kira diwakilkan sama foto inilah, ya kan? Ini kan nggak sama kanan kiri, tapi bisa kita rasain kan kalau dia tuh simetris dan balance kanan kiri atas bawah gitu. Intinya, ya. Oke, terus yang kedua ada rule of thirds. Rule of thirds ini perbandingannya 1:1:1. Maksudnya tuh ya ini 1:1:1. Itu dia menggunakan dua garis horizontal dan dua garis vertikal untuk membagi sebuah bidang kanvas menjadi 9 bagian sama lebar sama tinggi, sama lebar sama panjang kayak gitu lah ini. Ada 9. Nah, ini itu nanti cara pakainya, vokal poinnya di apa namanya? Vokal poinnya nanti diletakkan di ini loh, di garis apa sih? Garis apa ya ngaran itu? Cross, enggak inilah titik ini loh. Jadi kalau bisa dilihat dari contohnya ini kan vokal poinnya si Mbak ini kan mata ya. Jadi yang ingin disampaikan itu adalah ekspresi matanya dia. Makanya sama si fotografer itu matanya diletakkan di sini, rule of thirds itu. Jadi kalau di sini juga objeknya kan si adik ini ya, jadi sama fotografernya itu diletakkan di pinggir sini kayak gitu. Jadi nanti kalau kita pakai rule of thirds itu 1/3 bagiannya itu adalah focal point, terus 2/3 itu adalah ruang kosong, bukan ruang kosong ya, kayak ruang untuk mendukung vokal point kayak gitu. Jadi dia kesannya nggak dia kesannya tuh lebih dinamis gitu loh daripada simetri. Kalau simetri kan tengah, menjerk gitu kan ya. Kalau pakai rule of thirds gitu, kita objeknya ada di kanan, kiri kayak gitu. Jadi kesannya dinamis gitu, nggak kaku. Tapi aku personally suka banget sih sama rule of thirds. Terus ini ada lagi golden ratio. Golden ratio ini itu adalah komposisi komposisi yang udah terkenal sejak zaman dahulu kala di kalangan para seniman kayak gitu. Jadi ini tuh bentuk yang kayak siput kayak gini tuh didapatkan dari perhitungan matematika, perhitungan matematis Fibonacci kayaknya. Fibonacci gitu. Jadi apa ya? Bisa kita lihat ada kotak kan, base-nya kan kotak gini. Terus perbandingannya rasionya 1:1:1,618. 1 itu yang ini, yang kotak kecil ini, 1:1:1,618 itu yang ini. Kayak gitu. Terus dari sini kan ada ini ya, yang bagian yang satu ini nanti dibagi lagi dengan rasio yang sama kayak gitu, dibagi seret gitu. Terus
ini dibagi lagi shred dengan rasio yang sama terus sampai kecil, dan kalau udah di sini nanti ditarik bentuk melengkung gini yang disebut dengan golden spiral. Nah, karena ini matematis, jadi dia keseimbangan dan keindahan yang didapatkan itu kayak akurat banget gitu loh. Gitu. Sebenarnya dia tuh adalah versi lebih akurat dari rule of thirds. Rule of thirds kan sebenarnya sama aja kan, jadi objeknya tuh di sini gitu. Di sini. Kalau golden ratio sebenarnya dia juga sama, objeknya juga di sini. Tapi ini kalian sambil ngelihat kursor aku ya. Tadi aku bilang di sini. Kalian bingung. Ini bisa di flip ke atas, bisa di flip ke kanan, ke kiri, terserah gitu. Jadi pokoknya intinya nanti dalam prakteknya itu kita gini. Objek utama itu ada di bagian focal point. Focal point-nya tuh ada di bagian ini, bagian ini loh. Bagian pelengkungan yang ini loh. Gitu. Ini kan ya, bisa dilihat kan? Di mawar nih juga pusat mawarnya ada di sini gitu. Ini secara saintifik itu katanya adalah komposisi yang keindahan dan keseimbangannya itu yang resepnya paling perfect kayak gitu karena matematis gitu katanya. Saya sih kalau saya ya karena emang kan saya nggak suka hitung-hitungan ya. Dan apa sih kayak ngitung golden ratio ini, aduh. Masuk DKV itu maksudnya banyak ketemu matematika gitu loh. Jadi ini biasanya saya sesimpel nggak ngitung kayak orang-orang kayak gambar manual gitu kan ngitungnya dia. Kayak aduh gimana gitu. Tapi kan karena saya digital jadi saya cuma simply. Biasanya ini tips ya, ngambil dari Google golden ratio scheme gitu, terus habis itu diambil yang background-nya putih taruh di kanvas. Layernya diganti jadi multiply, terus nanti aku bisa sket di atasnya gitu, dan ini jadi grid gitu loh, jadi aku langsung ngambil dari internet gitu karena aku nggak bisa ngitung, tapi itu juga berhasil kok cara itu gitu. Nah ini kan kalau di objek ya, coba kita ke yang manusia. Nah ini bisa dilihat kan dia fokusnya tuh ada di sini loh, ini juga fokusnya ada di sini. Dan kalau kita lihat dari jauh ya, kita zoom out diri kita terus melihat dua gambar ini tuh kayak emang indah gitu ya. Indah kayak gimana gitu, kayak indah lah, aesthetically pleasing kalau orang-orang bilang biasanya gitu. Oke, lanjut. Sekarang ada the V grid. The V grid ini sebenarnya adalah cabang dari golden ratio. Dia rasionya juga hampir sama kayak gitu, dan dia juga termasuk bisa dibilang rule of thirds tapi lebih akurat kayak gitu. Tapi ini bedanya kalau ini kan dia kan di pinggir gitu ya. Dia itu gini agak ke tengah kayak gitu. Biasanya orang-orang kalau pakai ini itu untuk landscape. Jadi kalau misalnya kita pakai rule of thirds ya. Rule of thirds kalau misal ini mau memfoto gunung gitu. Gunungnya di sini ngikutin rule of thirds-nya. Terus langitnya di atasnya itu kan kayak kegedean gitu loh. Terkesan terlalu gede dan berat sebelah kalau misal buat landscape. Tapi dengan V-grid nanti gunungnya bakal di sini, langitnya di sini. Jadi kesannya tuh lebih seimbang. Makanya orang biasanya pakai ini untuk landscape, untuk pemandangan kayak gitu. Ya. Terus ada lagi lanjut ya. Lebih sebentar sih, ini bisa dilihat kan ya, dia objeknya kayak gini di tengah. Sebenarnya nggak harus di tengah gini, bisa di pinggir gini. Pokoknya kalau grid itu, rule of third V, itu dia yang dipakai, itu yang ini loh bagian ini, bagian tengah ini, sama titik-titik empat yang tempat dua garis bertemu itu di sini. Jadi ini, kan ini contohnya kan, yang center gitu ya, tapi bisa dia tuh dibikin di sini bisa. Terus nanti tergantung kebutuhan kalian ilustrasinya gimana. Oh ya BTW, ini aku contoh-contohnya pakai fotografi karena emang apa ya, sebenarnya basicnya tuh sama gitu loh kayak fotografi untuk komposisi ini. Habis itu lanjut. Ada yang disebut dengan rule of space. Rule of space ini biasanya digunakan untuk objek yang bergerak. Misal ada orang turun tangga ini kan, foto orang turun tangga, seret. Nah,
kita ngasih ruang kosong yang cukup luas di bawah itu untuk mengindikasikan oh dia itu turun tangga kayak gitu. Sini ada orang jalan ke kanan gitu ya. Kita ngasih space di kanan tuh supaya mengindikasikan orangnya jalan ke kanan. Beda lagi kalau misal ya. Misal kita nge-cut cek kita cut rule of kita cut space-nya gitu. Jadi dia enggak ada space di bawahnya langsung gini doang itu kan kesannya kayak apa ya? Seperti sebuah karya visual yang gagal. Kalau foto itu kayak enggak sesuai momen gitu kan. Gitu kan. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya kalian temanya, misalnya temanya suasana terburu-buru. Kalau space-nya kepotong gini malah bisa menggambarkan itu kan, menggambarkan keterburu-buruan. Jadi walaupun ada rule of space untuk objek yang bergerak, itu tergantung kalian memakainya dengan pesan yang ingin kalian sampaikan kayak gitu. Jadi ya itu tadi, kalian nggak apa-apa untuk break the rule demi mencapai visual yang ingin kalian capai. Gitu. Sekarang lanjut ya. Ada lagi yang disebut dengan rule of odds. Rule of odds itu menyatakan kalau dalam sebuah karya visual itu ternyata ini scientific juga loh. Scientifically ternyata kalau misal ada objek ya dan objeknya itu dalam jumlah yang ganjil itu oleh otak kita ditangkap lebih indah gitu loh. Terus aku kan penasaran ya, terus akhirnya aku di sini ngasih perbandingan. Kalau misal ini aku tambahin satu objek lagi, emang jujur li lebih nyamanan ini kan, lebih nyamanan yang ganjil. Ya gak sih, Rek? Coba kita lihat, kita zoom out. Ya kan, kalau ada empat itu rasanya kayak gimana gitu. Makanya kalau misalnya, kayak aku notice sih kayak boyband-boyband tuh banyak yang ganjil kayak gitu. Mungkin ini juga alasannya, gak tahu ya. Lucu sih ini. Terus itu ada lagi komposisi framing. Jadi framing itu disebut kayak mengunci fokus audiens ke objek utama dengan objek lain di sekitarnya. Jadi ini langsung kita contohin aja ya. Ini si bapak-bapak ini kan focal point-nya si bapak bertopi ini ya. Terus dia tuh terus untuk gimana sih? Terus framing-nya itu dia di-framing sama jendela gitu. Dan karena itulah dia jadi stand out ke focal point. Kalau misal ya, misal jendelanya ini kalian taruh atas gitu ya. Terus kan bingung kan, kayak focal point-nya tuh nggak ketahuan gitu loh. Oke, terus lanjut ke gambar sebelahnya. Kalau jendela ini kan jelas banget ya framing-nya. Jendela, tek-tek-tek-tek gitu. Tapi ada juga framing yang bisa kita buat satu kayak lembut hampir nggak kelihatan kayak gitu. Contohnya foto ini. Jadi focal point si Mbak ini kan sama anjing sama patungnya ini. Nah, framing-nya itu ini. Framing-nya itu adalah pilar. Pilar dan apa circular dalam pilarnya ini jadi framing kayak gitu. Nggak kelihatan kan ya sebenarnya, tapi itu otomatis membuat kita memandang tuh langsung ke dia, langsung ke objek utama. Coba kalau misalnya ini nggak ada gitu ya, kayak apa sih, kita kan masih nyari-nyari dulu gitu jadinya. Objek utamanya di mana. Gitu. Terus lanjut, ini komposisi kesukaan aku banget. Aku di ilustrasiku selalu pakai ini. Soalnya aku ilustrasinya kan kayak cenderung detail gitu, banyak objek. Dan itu supaya membantu untuk nggak terpecah fokusnya audiens, aku biasanya selalu pakai leading lines. Oke, jadi leading lines ini basically adalah elemen visual apapun yang mengarahkan mata audiens ke objek utama. Itu bisa berupa apa aja, apapun, ranting pohon, tangan yang duding, kabel olor, apapun wes pokoknya. Kalau di gambar ini kan dia leading lines-nya kelihatan banget ya, dia lengkungan bawah tangga ini mengarah ke objek utama, seret gitu. Kena cahaya yang ya gitulah pokoknya. Jadi kan kita jadi apa ya, terkunci gitu kan. Fokusnya ke objek ini. Arah matanya jelas banget, seret gitu. Tapi untuk leading line itu juga sama kayak framing tadi, bisa digunakan secara subtle, halus.
kayak ini nih, gambar ini. Coba lihat deh. Objek utamanya kan si mas-mas yang golerin ya, tiduran. Nah, ini coba kita lihat. Objek yang bawah ini, apa namanya tuh? Bangku ini, condongnya kan ke arah mas-mas ya? Benar. Condongnya ke arah mas-mas, lampunya juga kayak seolah-olah jadi spotlight ke masnya ngarah ke bawah, set gitu. Jadi secara halus lah pokoknya intinya, mengarahkan mata kita secara halus. Beda lagi kalau misalnya ini lampunya misal kayak ngadep atas gitu ya. Ngadep atas. Jadi kan kita kayak otomatis lihat ke atas dulu gitu loh. Jadi ini tuh jadi dicuekin sama mata kita itu. Terus kalau misal yang bawah ini, bangkunya ini ngadep ke, ini kan kanan ya, ngadep ke kiri gitu, ke arah sini. Jadi kita kan nanti bakal ngelihat vas ini dulu gitu loh, instead of mas ini. Kayak gitu, jadi malah terpecah fokusnya. Dan ini, di foto ini juga ada menerapkan framing loh. Ini framing set, framingnya itu jendelanya. Sebenarnya yang ini, yang tangga ini juga framing. Ini, yang ini loh. Diikutin ya, kursorku. Set. Kontras antara bagian dan gelap dan terang ini juga termasuk framing. Jadi ini dua foto ini menerapkan framing dan juga leading lines. Dan dua-duanya itu favorit aku Paul. Oke, lanjut. Nah, ini masih ingat kan ya konsep verbal yang tadi kita bikin ini. Jadi aku di sini bikin dua jenis thumbnail untuk ilustrasiku. Ini aku pakai rule of third, objeknya ada di sini. Terus ini pakai framing juga. Ini juga samanya pakai V-grid. Karena ini kan landscape gitu, pakai V-grid. Ini objeknya di tengah. Terus framingnya pakai awan. Terus nanti leading lines-nya dari bunga-bunga ke arah dia, kayak gitu. Jadi kalau jadi aku dari dua thumbnail ini, jadi nanti kalian dalam prakteknya waktu bikin ilustrasi, kalian bisa bikin thumbnail sebanyak apapun. Thumbnail tuh yang kecil-kecil gini sih, yang gambaran besar, gambaran ya gambaran umum ilustrasinya gitu, yang sketch-sketch gini doang aja. Nanti kita kalian bisa bikin banyak. Kebetulan di sini aku cuma bikin dua. Dan aku dengan ya pokoknya intinya aku milih inilah. Ini setelah diperbaiki lagi. Jadi di sini bisa kita lihat leading lines-nya dari bunga-bunga ke arahnya dua pelukis ini, terus awan ini nanti akan berfungsi sebagai framing yang mengungkung dua orang, mengungkung mata kita ke arah objek utama, yaitu si mas-mas dan mbak-mbak yang lagi melukis ini. Gitu. Oke, sekarang komposisi dan lanjut ke value. Oke, value, a game with light and shadow. Dalam value ini, jadi value itu sebenarnya keterangannya, apa namanya, definisinya itu adalah kontras antara cahaya dan cahaya dan bayangan, kayak gitu. Nah, kontras ini fungsinya tuh sangat penting banget di ilustrasi. Jadi kalau ada kontras, nanti kita kan jadi membantu focal point untuk stand out gitu ya. Focal point misalnya ini mau kita bikin stand out, itu kita pakaikan kontras, kayak gitu, kita pakaikan value. Terus selain itu dia juga bisa menciptakan depth atau kedalaman. Jadi kayak seolah-olah kita ada di sana gitu loh. Jadi bikin sebuah ilustrasi itu nggak flat, nggak datar gitulah pokoknya intinya. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut ke contoh value ya. Di sini aku pakai hasil dari fotografernya Van Ho. Jadi Van Ho ini adalah fotografer yang khusus untuk foto black and white, kayak gitu. Dan dalam fotografi black and white, peran value itu sangat penting banget. Soalnya kan nggak ada warna yang bisa menumbuhkan kontras gitu. Jadi dia pakai itu tadi hitam putih abu-abu gitu untuk menganu untuk meningkatkan gitu loh. Apa enggak sih? Sebentar, ini kita bakal ngasih bandingan kayak gini sama foto yang sama, terus aku kurangin value-nya. Value-nya aku bikin kayak gini. Beda kan ya? Jadi si Van Ho ini kan ingin membuat
mata audiens itu tertuju ke si adik gitu kan ya. Jadi dia membuat kontras antara si adik dengan cahaya di belakangnya. Bayangin kalau misalnya belakangnya itu hitam, kayaknya adiknya juga kelihatan gitu. Terus habis itu, selain itu dia juga membuat depth atau kedalaman dengan ini, dengan mulut gua ini, dia bikin kontrasnya hitam. Kayak gitu. Jadi ini kesan yang kita dapetin kayak dramatis dalam gitu loh, kayak seolah-olah kita melihat dari dalam gua ke arah adik ini. Itu coba bayangin ya, coba dibandingin sama ini yang kontrasnya tipis kayak gitu. Jadi kan enggak stand out, lempeng dan bahkan kayak cenderung agak ngantuk gitu enggak sih dalam ini sumpil. Lanjut ya. Terus kita punya ini nih. Jadi ini ceritanya sih ini tetap karyanya Van Ho ya sama. Jadi Van Ho itu ingin menunjukkan vocal point tuh ada di bapak ini. Oh ya sebentar, ada yang ketinggalan. Ini termasuk itu loh. Dia pakai komposisi framing kan yang ini. Framingnya di mulut gua dan leading line. Leading line-nya dari riak-riak cahaya tuh ke arah si adik. Dan ini juga riak cahaya ke arah si adik. Bagus banget ya. Terus ini objeknya juga ke arahnya, ke bawah, ke arah dia, kayak gitu. Oke lanjut. Terus di sini, objeknya kan ini ya. Oke, bisa kerasa kan value yang kontras antara bapaknya dengan background, kayak gitu. Kalau di bagian bapak yang atas ini, kontrasnya tuh bapaknya yang cenderung gelap gitu, backlight, dengan di belakangnya ada cahaya. Kalau bapak yang ini itu kontrasnya diciptakan dengan ada cahaya yang jatuh di pundak, di punggung, di topi, di tangan. Jadi apa ya, membentuk shape dari si bapak kayak gitu. Coba bayangin kalau misal ini hilang, cahayanya dia yang di pinggir-pinggir ini hilang. Kayak dihilangkan kan nggak mungkin ya di fotografi, tapi mungkin aja terjadi di ilustrasi. Ini dihilangin nggak ada cahaya kayak gini, kan jadi bingung ya, kayak nggak stand up gitu loh jadinya si bapak ini. Kayak gitu. Jadi dengan bentuk pencahayaannya yang kayak gini, kita otomatis mata kita langsung tertuju ke dua objek yang paling mencolok kan, yaitu ini dan ini. Nah ini tuh menarik juga, ini leading line loh. Jadi ini kan si bapak, ininya tangannya mengarah ke bawah ke sini. Terus habis itu ada tangga-tangga yang juga mengarah ke bapak ini. Jadi dia pakai leading line dan juga pakai value yang cerah untuk mengangkat bapak ini sebagai objek utama gitu. Terus bayangin kalau misalnya diginiin, objeknya value-nya ditipisin, terus ya pokoknya intinya nggak itulah ya, nggak dapet lah. Tapi mungkin dapet sih kalau memang yang ingin dia sampaikan di foto ini tuh adalah suasana terik yang silau panas gitu, pakai ini nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, pakai ini lebih baik karena vocal point-nya lebih kerasa gitu. Oke, terus ada dua cara untuk menggunakan value ya. Entah terang di atas gelap atau gelap di atas terang. Kalau ini kan mbaknya vocal point-nya si mbak, background gelap, mbaknya terang. Kalau ini vocal point-nya si perahu, background terang, bapaknya gelap, kayak gitu. Itu bisa dipakai entah kalian mau yang mana, tergantung kebutuhan kalian. Dan sekali lagi yang ingin disampaikan, suasana yang ingin disampaikan gitu. Tapi, kan dari tadi aku kayak menekankan kontras gitu ya. Tapi tidak selamanya kontras itu, gimana sih? Tapi tidak selamanya sebuah karya itu harus kontras banget, tergantung. Sekali lagi, ya ampun, aku ulang-ulang banget. Sekali lagi tergantung pesan yang mau disampaikan. Kalau misalnya kalian mau menyampaikan kesan yang dreamy, terus lembut, terus kayak gitulah, pokoknya itu lebih baik pakai kontras yang tipis kayak gini gitu, yang apa ya, gitulah pokoknya. Kalau bayangin misal ini kontrasnya cerah cerah gitu ya, jadi kan kehilangan kesan lembutnya ya, padahal yang mau disampaikan itu ya lembutnya itu tadi gitu. Oke, jadi gitu sih, itu value sih itu aja. Dan sekarang ini aku mau nambahin value ke gambar yang tadi. Oke. Ya, jadi ini kenapa kok value-nya aku bikin gini? Pertama, suasananya kan langit biru yang cerah gitu kan ya. Langit biru yang cerah berarti
mau nggak mau langitnya harus putih, harus value-nya harus yang cerah kayak gitu, yang cahayanya kuat gitu. Nah, sedangkan aku kepingin si dua objek ini kontras kayak gitu. Jadi akhirnya ini aku bikin agak gelap kayak gitu. Dan agak gelap pun sebenarnya bisa aku bikin mereka sama-sama terang. Tapi kan nanti nggak kontras dan gimana ya, emang bukan itu yang ingin aku sampaikan. Aku ingin membuat mereka teduh gitu loh, ada suasana teduh. Kalau misalnya ini sama-sama cerah kayak di belakang background itu, nanti kan kesannya panas, kayak mereka kepanasan kayak dipanggang, apa sih, dijemur gitu loh. Jadi ini aku bikin kayak seolah-olah ada shade yang menaungi mereka, padahal ini sebenarnya ya backlight aja gitu. Emang ya kan, secara alami kalau kita di belakang cahaya kan pasti backlight gitu. Jadi ini value yang udah aku susun untuk ilustrasi kali ini gitu. Terus lanjut ke yang selanjutnya itu color itu juga penting banget, mood setter. Jadi dengan warna itu kita bisa menciptakan ambience yang diinginkan, mau vibe-nya gimana. Terus juga kalau misal kalian pakai warna yang kontras, itu bisa menciptakan point of interest. Itu misal kita punya dua gambar dengan komposisi sama persis, objek sama, semua dibikin sama, tapi warnanya dibedain, yang satu cool tone dingin biru gitu, satunya warm tone yang orange, nanti kan pasti beda kan, bisa dibayangin kan pesannya yang ditangkap pasti beda. Oke, jadi pertama-tama sebelum menentukan warna, kita harus mesti menentukan dulu vibe apa yang mau disampaikan dari ilustrasi gitu. Nah, di dalam teori warna kan ada color harmony gitu ya. Jadi dalam warna itu ada tiga aspek ini, hue itu yang merah, kuning, hijau, biru gitu. Saturation itu intensitas kemurnian warnanya. Maksudnya warna murni ini ikutin kursor aku ya. Warna murni itu merah gitu kan, merah cering. Nah, saturation itu kalau semakin turun itu kayak seolah-olah merahnya diambil dikit-dikit sampai pada akhirnya tuh hitam kayak gitu loh. Ya. Jadi merah tua, merah anu itu sebenarnya adalah merah yang merahnya tuh diambil dikit-dikit kayak gitu. Terus luminance itu sama sih. Cuma dia ke atas, jadi kayak semakin terang kayak gitu. Oke, sekarang kita jadi ada banyak kan, dalam color wheel tuh ada banyak cara untuk mencapai color harmony atau mencari color palette yang harmonis. Kayak gitu, yang kalau diterapkan dalam ilustrasi tuh dia nggak cerah gitu, nggak sakit di mata gitu. Jadi ini ada beberapa yang aku tahu, ada ini, monochromatic, analog, gradic, color, square, dan lain-lain itu soalnya kemungkinan besar ada yang lain, tapi aku nggak ngerti, jadi nggak bisa aku sampaikan di sini gitu. Oke, ini aku minta tolong teman-teman perhatiin kursor aku ya, soalnya nanti aku gini, aku jelasinnya sambil nunjukin ke kursor gitu. Oke guys. Oke, sekarang monokromatik ya. Yang pertama itu kita bisa pakai color palette dengan, kita bisa nyari color palette dengan teknik monokromatik. Jadi kita ngambil set. Monokromatik itu yang sebenarnya adalah satu warna doang. Satu warna yang diambil gini, tapi dia mainin di saturation dan luminance. Jadi misal merah gitu kan ya. Kita ngambil monokromatik untuk warna merah. Jadi nanti color palette kita berupa merah, merah tua, merah muda, merah pastel, gitu-gitu. Nah, untuk monokromatik itu emang cuma satu warna, dan emang cuma satu warna, tapi itu kadang perlu untuk ilustrasi yang emang ingin kesannya tenang, gitu loh. Tenang. Iya. Halo, ada apa? Oh, nggak jadi. Oke. Aku lanjut ya. Ya gitu, pokoknya tenang. Gitu kan. Terus analog. Analog itu adalah warna-warna yang bertetangga. Jadi misal kita mau pakai analog biru gitu ya. Analog di sini kita ngambil warna biru, kuning, bingung gak? Pokoknya intinya itu warna-warna yang ini doang. Bertetangga. Gini, hijau, biru,
merah, oranye, ungu, kayak gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya sama kayak monokromatik, tapi dia kayak lebih bervariasi gitu, lebih ada warnanya. Kayak gitu. Ini kesan yang disampaikan juga sama yang dimunculkan dari pemilihan warna ini, yaitu tenang, kesannya natural gitu kan. Coba kalian perhatiin. Emang gitu kan kalau langit terus rumputnya hijau gitu kan. Terus kalau lagi senja ungu, merah, oranye gitu enggak sih? Emang. Oke, lanjut ya, guys. Yang ketiga ada triadik. Triadik itu adalah pengambilan warna yang kayak gini. Ikutin kursor aku ya. 1, 2, 3. Jadi dia ngambil warna yang kontras banget. Dia jadi kayak segitiga gitu loh dia ngambilnya. Cek, 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 cek. Jadi nanti kalau misalnya kita pakai triadik, warna yang kita dapetin tuh hijau, biru kayak gini. Biru dong, biru apa nih namanya? Biru pinuhur, biru UM nggak sih? Biru UM, oranye, sama hijau. Warnanya kayak benar-benar berkebalikan kan ya. Makanya kalau kita pakai triadik, itu nanti kesan yang muncul itu jadi fun, terus apa sih, kontras, terus pokoknya party banget gitu loh. Party pops. Kalau komplementer, komplementer ini sama kayak triadik, tapi dia cuma dua. Jadi ini nggak sama sih, triadik sama komplementer nggak sama. Kalau komplementer itu misal ya oranye, berarti komplementernya dia biru. Jadi nanti palet warna kita terdiri dari biru dan oranye gitu, dengan berbagai saturasi dan luminance, terserah, tergantung kebutuhan. Dan ini juga kesannya kan kontras gitu, kesannya juga fun, exciting, itulah lebih fun dan exciting dibandingkan ketika kita pakai monokrom atau analog gitu. Terus ada split complementer itu sama kayak complementer, tapi dia bedanya gini, kalau complementer kan set gitu kan, set kayak depan gitu. Kalau split complementer tuh dia gini, set nyabang dua, set kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita pakai oranye, jadi palet kita ada biru dan hijaunya yang agak muda kayak gini. Yang agak apa ya, yang agak gitulah pokoknya. Oke, okay? Selanjutnya square. Square itu adalah warna yang, kalau triadik kan segitiga gini tadi ya. Kalau square tuh gini, ikutin kursorku ya. 1, 2, 3, 4. Jadi nanti warnanya di color palette, oh, merah, oranye, hijau, biru. Ini party pol, party banget, dan ini agak menantang kalau square. Jadi kita harus apa ya, nyari gimana caranya supaya warna-warna ini blend gitu. Agak paling susah sih square. Oke, lanjut. Oh ya, ini saturasi dan luminance, ini tadi udah aku jelasin kan ya? Udah. Oke. Nah, kayak tadi itu kalau misalnya kita pakai warna yang kalau monokrom kan kita kayak agak mudah ya, kita udah pakai value-nya gimana, pokoknya intinya kita nggak bingung bikin kontras dengan warna, kita cuma perlu bikin kontras dengan value, yaitu cahaya dan bayangan itu tadi. Tapi kalau misal kita warnanya yang kayak triadik, complementer, split complementer, bahkan analog juga sih, itu kita perlu composition, perlu mempertimbangkan komposisi warnanya kayak gitu. Kalau kalian lihat di gambar yang kiri yang ini ya, itu kalau kita lihat kayak apa sih, agak pusing kan, pusing. Birunya sama-sama banyak, biru, merah, dan kuning tuh sama-sama banyak, dan kita kayak nggak bisa menemukan kontras, kayak bingung dan pusing, dan lama-lama kalau dilihat tuh pusing sumpah. Terus beda kalau kita menerapkan compositions of color. Jadi ini composition of color idealnya itu 60-30-10, 60 banding 30 banding 10. 60 tuh base color, 30 tuh ya di bawah base color gitu. Terus moro 10 itu warna aksen kayak gitu. Jadi kan lebih enak dilihat kan. Kita bisa ngerti, oh ini maksudnya ini gitu. Lebih nyaman. Emang kan secara guideline suruhnya aku jelasin ini, tujuannya adalah supaya ilustrasi nyaman dan enak dilihat gitu kan. Jadi nanti next time kalau kalian bikin ilustrasi, tolong diperhatikan composition of color-nya gitu. Sebaiknya pakai ini, tapi nggak harus apa ya, kan kalau pakai angka ini kan kayak seolah hitung-hitungan ya, padahal itu sebenarnya nggak gitu. Kalian pakai feeling aja cukup. Mana lanjut. Oke, ini aku mau bikin contoh apabila kita menyalahi aturan
composition of color. Ya betul. Jadi ini kita bisa kita lihat warnanya komplementer kan, kuning sama biru. Kalau kita lihat di sini kan dia hadap depan, kuning biru. Jadi dia warnanya komplementer. Terbalik. Apa sih ngono kuwi dengar ini? Ya udah, gitu pokoknya. Dia ini 60% pakai warna biru, ya kan? 30% oranye, kuning, terus 10% warna aksennya pakai hijau yang agak kebiruan gitu. Hijau yang ada kesan birunya gitu. Nah, bayangin kalau misal aku bikin gini. Nah, vokal point nggak ada, udah agak pusing kan ngeliatnya. Aku bikin gini coba. Semakin kayak apa sih gitu gak sih, Rek? Ini walaupun nggak kujelaskan dengan itu kan udah terasa sendiri ya dengan mata kita dan apa yang kita rasakan setelah melihat ini gitu. Gimana-gimana emang lebih nyaman kalau komposisinya seimbang kayak gini, komposisi warnanya. Okay, so tadi aku akhirnya membuat dari value yang tadi sudah aku bikin, aku terapkan warna ke dalamnya. Ini aku pakai warna ini kan. Ini warna kalau nggak salah komplementer juga deh. Ah, ya kan, urin kebiruan. Tapi saturasinya aku turunin dan luminesnya aku naikin. Jadi warnanya yang didapat jadi gini. Kayak gitu, ini komplementer btw. Langit biru, putih, framing ya. Framing mengunci dua objek di sini dan mereka agak lebih gelap daripada background langitnya, ya kan? Kayak gitu. Jadi ini udah dapet fokus kita langsung ke dua orang ini, suasana teduhnya dapet, framing dapet, mata kita nggak kemana-mana gitu, terus leading line-nya dari bunga-bunga mengarah ke mereka juga dapet, kayak gitu. Dan keuntungannya kalau kita pakai digital, itu kita bisa punya kebebasan untuk mengganti warna. Ini kelihatan kan warnanya ganti jadi coklat kayak gini. Jadi kita bebas eksperimen lah kalau digital. Jadi walaupun kita udah tahu color composition kayak gini-gini, please tetap mengeksplorasi. Nanti siapa tahu ketemu yang lebih enak dilihat kayak gitu. Okay, so ini hasil ilustrasi yang kita dapetin setelah menerapkan guideline yang tadi sebelumnya sudah aku jelaskan kayak gitu. Okay, let me know ya, ini menurut kalian ilustrasinya gimana? Tapi first kita illustration review dulu. Ini aku bakal nge-review ilustrasi aku dari masa lalu, gitu. Okay. Ini adalah ilustrasi yang aku bikin personal project ya. Judulnya Cozy Crib. Jadi ini aku ingin menyampaikan kenyamanan dalam kamar kayak gitu. Dan kayak barang-barang yang mewakili dia. Jadi ini basically adalah aku, right? Ini adalah self portrait. Ini aku di kamarku yang berantakan, ada jajan, ada buku, komik, terus ini ada lukisan, ada tanaman, cermin kayak gitu, lukisanku, bunga. Terus sebenarnya aku ada banyak objek kan, ya nggak sih? Ada banyak objek. Tapi fokus kalian kemana? Langsung ke tengah kan, pastinya. Ya mungkin kita, kalau udah fokus ke tengah, kita mungkin kalau misal tertarik sama situasinya, kita bakal neliti satu-satu gitu objeknya. Tapi yang penting pertama-tama ke tengah, ke focal point dulu, cret gitu. Ini focal point-nya aku dapetin dengan menggunakan, pertama kontras ya, mukanya dia kuning gitu. Terus sama, posisi, wait guys. Oh udah, bentar. Nah, di sini aku pakai komposisi leading line sama ya leading line sama framing. Framingnya ini kan. Apa ayunannya dia tuh framing. Terus leading line-nya itu subtle banget, kayak halus banget. Coba kita lihat ini dari atas dulu ya, tali. Tolong diikutin ya kursor saya. Dari atas ini tali ke bawah, ada kucing ke arah muka gitu kan, akhirnya ke arah muka dia. Terus buku gini, buku arah bukunya melungkup ke muka dia gitu. Terus tali ini juga kayak gitu, turun ke muka dia. Terus ini turun ke sini, terus ini bahkan
dodenge objek kecil ini juga mengarah ke dia. Sret. Terus ini apa namanya tuh? Perutnya si makhluk ini juga mengarah ke dia. Terus selimut mengarah ke dia, buku nunjuknya ke dia. Terus ini kotak apa sih ini? Kotak jajan nunjuk ke dia, sedotan kelapa nunjuk ke dia juga. Ini nunjuk ke sini. Jadi semua objek yang begitu riuh di sini itu semuanya mengarah ke objek utama, focal point kayak gitu. Bayangkan kalau misal ini objek-objek kuku seper gitu aja, enggak memiliki pola yang menunjukkan arah mata ke focal point, pasti kan kalian bingung kayak riuh banget gitu. Oke, terus ini color palette yang kugunakan biru kan ya, biru, pink, sama ada hijau-hijau dikit. Merah, biru, hijau dikit. Berarti aku pakai, merah, biru, sama hijau. Berarti aku pakai split complementary, ya kan ya. Ini emang kontras gitu, emang aku ingin kontras supaya apa ya, fun gitu kan. Emang aku ingin menunjukkan tenang, tapi apa ya, dia excited gitu loh dalam ketenangannya gitu. Oke, lanjut. Sekarang ini adalah ini ilustrasi, judulnya Homeward. Waktu itu klien pingin bikin suasana Idul Fitri gitu. Waktu itu dia komposisinya udah bikin sendiri. Jadi dia waktu briefing sama aku itu kayak, "Mbak, saya mau ada orang di sini, terus nanti ada yang dada-dada di sini, ada main beduk di sini." Orangnya tuh benar-benar detail banget ngasih briefingnya, dan aku kayak, "Oh ya udah," kayak gitu. Jadi aku nggak repot-repot menyusun komposisi. Jadi aku cuma menekankan ke leading line-nya aja. Kayak gitu. Jadi ini leading line-nya juga halus. Ini si siapa? Tangannya dia. Jadi kan si tokoh utama ini pengen mengarah ke rumah gitu ya. Jadi rumah ini adalah apa sih lingkaran itu? Destinasi akhir dari focal point-nya tuh inilah. Ini akhirnya aku bikin, pertama aku buat mata siapa? Mata audiens itu ke sini dulu. Terus dari sini aku arahkan ke sini lewat gerakan tangan. Sret, gerakan tangan. Dan ketupat juga nunjuk ke sini. Sret. Gitu. Terus habis itu dari sini, kalau misalnya orang mulainya dari sini, itu ke sini. Lewat gerakan kaki, terus ke atas, pandangan mata, ke sandal, balik ke sini lagi kan ujung-ujungnya. Terus ini lampu juga, lampu ke arah ini. Terus ini sebenarnya framing loh. Yang apa namanya? Apa sih ini? Porch, teras. Ini ya, ini framing. Terus ini kok kenapa ada yang keluar? Ada yang sret. Ini soalnya aku selain ingin fokus ke ini, juga ingin mengajak audiens untuk melihat suasana meriah di halaman belakangnya gitu loh, bedukan, terus nanti ini ada kembang api dan lain-lain kayak gitu. Jadi karena memang tujuannya di ilustrasi ini untuk eksplorasi gitu ya. Jadi ini aku bikin flowy gitu loh. Leading line-nya tuh flow ke sini kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya Eid Mubarak gitu, right. Oh, nih, maaf, sejauh ini apakah bisa dipahami ya? Atau mungkin aku kayak terlalu cepat gopo, atau mungkin suara nafasku kedengeran gitu di mic. Halo? Enggak, Mbak, aman, bisa dipahami kok. Oke, sekarang ini kita coba breakdown itunya ya, color harmoninya. Ini kan kuning. Oke, kuning, biru, merahan gitu ya. Ya benar, merah, kuning, sama biru. Aku pakai split complementary lagi ya. Biru, merah, kuning, gitu. Oke, ini ya begitulah ininya. Lanjut. Terus ini adalah
Ilustrasi tentang aku pingin menyampaikan, pokoknya ini dia lagi di kebun balkon terus ketiduran kayak saking enaknya gitu loh, saking sejuk dan nyamannya kayak gitu. Jadi ini aku benar-benar menekankan leading line sih. Leading line-nya cerah banget kan, value-nya juga kelihatan hitam, hitam putih, apa sih kok hitam putih, cahaya. Terus apa bayangannya itu jelas banget kayak itu mengarah ke si mbak ini kayak gitu. Jadinya berapa kan ya dari yang aku jelaskan tadi itu pasti dari semua objek yang riweh ini itu aku arahkan semuanya ke arah orang ini. Bahkan dari ini sedotannya yang kecil pun dia mengarah ke dia, bangku mengarah ke dia, terus ini cahaya yang ini mengarah ke dia, terus lanjut lewat bangku, lewat sedotan kayak gitu. Terus ini apa, ini timunnya juga ngarah ke dia, terus ini tanaman sukulen ngarah ke dia, cahaya ngarah ke dia, terus pohon lemon ini juga ngarah ke dia, dan bahkan ininya loh, apa namanya, apa sih ini kalau ngarah ini, semen, pokoknya undaannya juga ngarah ke dia, jadi semua difokuskan pada orang ini, gitu. Nah ini aku warnanya yang dipakai kan kayak, ini ada ungu-ungu dikit ya, ungu, pink, sama hijau. Ungu, pink, hijau. Ungu, pink, hijau, gitu kan ya. Ungu, pink, hijau. Jadi dia itu, basically adalah sama sih, speed complementer, tapi dia saturasinya aku turunin banget, saturasi aku turunin, dan agak aku bikin gelap gitu. Apa namanya tuh, ya pokoknya gitulah. Jadi kesan sejuknya kan dapet karena teduh, sinyup gitu kan. Oke lanjut, dan ini juga bisa diterapkan ke ilustrasi-ilustrasi yang lebih sederhana. Kayak misalnya ini warnanya biru sama oranye gitu kan. Biru dan oranye berarti dia komplementer. Kayak gitu 60%-nya ada di langit, terus 30% di... ini di apa namanya, di apa sih, di objek utama ini, terus putih-putih sebagai 10% tambahannya kayak gitu. Dan di sini juga aku pakai leading line. Leading line-nya aku pakai arah cahaya dan awan, dan ini lampu. Awannya mengarah ke dia, mengarah ke mukanya dia yang merem dan peaceful gitu. Soalnya ini temanya memang peaceful 2022. Jadi ini kado buat temanku kan, dia ulang tahun ke-22, terus hanya kado ini peaceful 22 tahun gitu. Set awan ke dia, terus lampu ini juga ngarahnya ke dia, gedung ngarah ke dia, arah cahaya ngarah ke dia kayak gitu. Oke, terus ilustrasi potret juga bisa. Kalau di sini ini kan Ibnu Sina ya, Ibnu Sina ilmuwan Islam bidang kedokteran kayak gitu. Ini aku leading line-nya, lo kan aku selalu pakai leading line di itu, di semua ilustrasiku. Oke. Jadi intinya ini leading line-nya aku mulai dari bukan mulai sih, kayak orang bisa langsung ke sini, tapi semisal di breakdown itu bakal gini urut-urutannya. Buku itu kan ngarah ke sini, ngarah ke belangkonnya dia. Belangkon melengkung ke arah wajahnya dia ya kan. Poster turun ke arah wajahnya dia. Habis itu ini juga apa, kardigan, bukan kardigan sih, jubahnya dia garisnya mengarah ke atas, ke mukanya dia. Bahkan ini guci-guci di belakang itu juga ngarahnya ke mukanya dia, ke sini. Dan emang aku pengen menunjukkan Ibnu Sina itu sedang melihat botol obat kayak gitu. Jadi ini pusatnya di sini, terus ntar bisa nyambung ke botol obatnya kayak gitu. Jadi kegiatannya dia ketahuan kayak gitu. Oh ya, ini anu ya, pakai komplementer nggak sih warnanya? Sebentar. Lupa, Rek. Ada yang kelupaan. Oke, ini juga. Ya. Oke, warnanya dia keunguan sama kekuningan gitu. Ungu, biru, kuning, ya kan? Ungu ini ada birunya, kuning. Berarti dia split complementer, emang kontras gitu kan. Biru 60% ada di mana? Ada di apa sih?
background kelambi 30% kuningnya ada di wajah yang penting-penting. Terus ungunya tuh anu aja, aksen aja, kayak di bajunya ini ada ungu dikit, di Gucci ada ungu dikit, backgroundnya ini ada ungu dikit, kayak gitu. Oke, lanjut. Photoshoot of a fairy. Ini aku pakai analog. Aku pakai color palette yang analog. Ya kan, merah ungu gitu. Merah ungu urin. Urin pipinya, bibir, pink rambutnya, terus ada ungu-ungu dikit di mana-mana, kayak gitu. Ini aku pakai warna analog karena kesannya emang kan kayak apa sih, tenang, sirin, kamu ngeliat peri, terus kamu kayak ya ampun gitu, bling-bling gitu-gitu, pokoknya intinya ketenangan setelah melihat peri gitu. Sini aku juga pakai leading line lagi-lagi, guys. Jadi leading line-nya aku pakai simply pakai ini sih. Pakai bayangan dari apa sih tuh? Apa sih yang ngarani, aduh. Kain ya, kain limpetan, terus belakangnya kan ada gelap-gelap gitu ya. Itu aku pakai untuk mengarahkan ke mata, mengarahkan audiens ke matanya si peri ini, karena emang aku pengen focal point-nya ada di mata gitu. Ini juga yang gelapnya aku buat mengarah ke sini. Dan poninya seret-seret. Poninya pun ini sebenarnya framing loh, termasuk. Ya kan, poninya mengungkung mata supaya nanti audiens langsung ke mata gitu. Oke. Terus sebelumnya kan kayak ilustrasi yang stage gitu ya, kayak ada scene-nya gitu. Aku biasanya bisa juga kita terapkan ke ilustrasi yang single, illustration yang kayak emoticon kecil-kecil kayak gini tuh bisa. Kayak gitu. Ya, begitulah. Ini kan kombinasi biru sama kuning gitu ya. Complementary color lagi-lagi. Kayak gitu. Intinya gitu sih, bisa diterapkan kemanapun. Ini nggak cuma ke ilustrasi, kayak tadi awal-awal kan aku selalu pakai contoh fotografi ya. Itu bisa diterapkan di fotografi, bisa diterapkan ke ilustrasi, ke desain interior, ke arsitektur juga bisa, terus desain apapun bisa, komposisi-komposisi semuanya yang tadi aku jelaskan itu adalah basically untuk, ya itulah pokoknya. Nah, terus itu juga bisa juga diterapkan ke webtoon. Kayaknya kan dari akhir-akhir ini udah masuk ke dunia webtoon ya, aku udah alih dari ilustrator single illustration tuh ke webtoon kayak gitu. Jadi aku semakin sering menerapkan, ya begituan lah. Jadi sudah aku jelasin. Ini kalau misal kalian baca webtoon, pembaca webtoon, silakan dicek kalau tertarik ya. Judulnya Privately. Sekarang masih di Canvas, tapi lagi proses untuk menuju official. Sekarang aku lagi apa namanya, Bu, ngajuin proposal dan lain-lain gitu. Oke. Jadi ini teman-teman, kalau misal di sini ada yang fokusnya ilustrasinya di ilustrasi komik, bisa diterapin. Ilustrasi yang single yang kayak gini-gini, apa namanya tuh, pokoknya yang gini lah, itu bisa, atau yang gini-gini bisa, atau environmental illustration, ilustrasi yang membuat yang ada latarnya kayak gitu, bisa, backgroundnya bisa, ilustrasi jenis apapun, ilustrasi UI UX, mungkin kalian ingin kerja di bagian desain industri kayak gitu, bisa terapkan. Kayak gitu intinya. Ya, itu sih, itu aja yang bisa aku sampaikan. Jadi dari materi yang ini nanti bakal kita terapin di workshop minggu depan. Jangan lupa ikut ya. Sampai ketemu di workshop. Mohon maaf kalau misal selama menjelaskan aku ada kesalahan, nggak jelas misal, atau kayak menyinggung nggak sengaja kayak gitu, aku mohon maaf dan semoga bermanfaat kayak gitu. Bisa langsung kalian praktekin habis ini, nggak usah nunggu workshop ya gitu. Oke, sudah, Kak moderator, saya sudah selesai. Baik, terima kasih.
atas materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Semoga materi pada pagi hari ini bisa menjadi inspirasi kita dalam mengasah soft skill. Baik, selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi tanya jawab, saya akan membacakan lagi beberapa ketentuan yang harus peserta perhatikan. Peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise atau bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Apabila sudah dipersilakan oleh moderator, peserta bisa mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, silakan pada yang ingin bertanya. Baik, Kak. Ada pertanyaan di kolom chat dari Faradita. Pertanyaannya itu, Mbak, berapa lama belajar menggambarnya bagus semua? Kepada Kak Nana, dipersilakan untuk... Ya, sebelumnya terima kasih banyak. Itu, jadi kalau menggambar digitalnya sih saya dari tahun 2018, semester 3, gitu. Awalnya selalu manual. Tapi kalau gambarnya yang kecil-kecilan gitu, udah sejak SD ya, saya sering dimarahin juga karena di belakang buku selalu banyak gambar kayak gitu. Tapi apa ya, ada kok orang yang kayak, kalau aku kan kayak improve-nya lama banget gitu ya, sekarang umurku 22. Jadi aku kayak 22 tahun kayak gitu. Tapi ada orang yang improve itu benar-benar kayak setahun udah langsung bagus banget gitu. Ada, tergantung kalian rajin atau enggak sih gambar kayak gitu. Jadi kalau misal apa ya, kalau misal aku sering sih ketemu orang yang kayak, halo aku gak iso gambar ngono, iso bisa gitu loh, bisa dalam waktu singkat tuh sebenarnya bisa kalau rajin gambar itu, dan kalau gabut, kalau emang gak ada kerjaan ya gambar gitu. Mau siapa tadi? Gitu, Kak Faradita. Apakah dari Faradita ada feedback? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Mauludi. Pertanyaannya itu tips and trick untuk memahami human anatomy dan cara melatihnya gimana ya, Kak? Kepada Kak Nilna di human anatomy. Aku nggak ada materi human anatomy, tapi biasanya aku kalau human anatomy itu simply nyari referensi kayak gitu. Misal aku butuh gambar tangan yang kayak gini gitu ya. Jadi aku cuma ngeliatin kamar tanganku, terus pokoknya pakai referensi. Emang untuk menampilkan sesuatu, untuk menjelaskan itu kayak gitu. Tapi untuk saat ini mungkin bisa dicoba dari lihat referensi. Misal kamu di Pinterest pengen gambar orang jongkok kayak gitu, kamu bersisian gini, misal di sini gambar orang jongkoknya, yang referensi kamu sini kamu gambar kayak gitu. Nanti kamu coba pahami itu sebenarnya bokongnya letaknya di mana, punggung di mana, tangan di mana kayak gitu. Kamu kotak-kotakkan kayak gitu nanti supaya bisa diterapkan. Itulah pokoknya intinya. Jadi untuk saat ini aku nggak bisa menjelaskan yang jelas gitu, tapi ada referensi bisa kalian gunakan untuk latihan. Baik, kepada Kak Mauludi, apakah ada feedback?
Oke, sama-sama. Baik, Kak, ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Adin. Adakah tips agar selama membuat ilustrasi secara rutin, tapi kita tidak mengalami burnout? Kepada Kak Nela, dipersilakan untuk menjawab. Oke. Wah, burnout itu saya pernah sering. Gitu ya. Kalau lagi burnout, gimana ya? Sebenarnya ada supaya kita, burnout itu sangat mungkin terjadi pada siapapun. Pekerjaan apapun, nggak cuma ilustrasi doang. Kayak misal, bahkan kamu bisa burnout waktu TikTokan. Kayak apa ya, udah keseringan TikTokan terus burnout. Itu bisa. Aku pernah kayak gitu. Gara-gara keseringan. Nah, untuk nggak burnout dalam konteks ilustrasi itu, pertama, apa ya, orang burnout pas gambar, kayak ngerasa kayak, aduh, aku nggak bisa, nggak punya tenaga buat meneruskan gambar ini. Itu kan sebenarnya karena kamu di kepala tuh sudah ada kayak ekspektasi gambarmu tuh bakal kayak apa, bakal sebagus ini. Tapi kamu dalam kenyataannya kok nggak gitu ya? Jadi kamu kayak, ah udah menyerah duluan gitu loh. Jadi intinya ketika kamu burn out, kamu coba kurangin ekspektasi kamu terhadap diri kamu. Kayak, apa, jadi tuh sebenarnya ekspektasi tinggi dalam berkarya itu adalah hal yang bagus. Itu artinya kamu pengetahuan ilustrasinya sudah tinggi, sampai kamu udah tahu yang bagus tuh kayak gini. Tapi skillnya belum sampai ke sana. Jadi untuk itu, awal-awal itu dikurangi dulu ekspektasinya terhadap diri kamu, terus kamu ngejar dikit-dikit gitulah intinya. Dan kamu menggambar itu tanpa ada beban apapun. Pastikan menggambar tanpa ada beban apapun, ekspektasi hasil apapun. Gitu. Coba jadi kayak ya udah gitu loh. Apapun yang kamu gambar sekarang itu adalah skillmu sekarang. Dan nanti yakin pasti apa ya, bakal naik tanpa kamu sadari. Dan tanpa kamu sadari, ini kayaknya aku tunjukin ya gambarku pas awal-awal. Coba ya, Rek, ya. Sumpil. Ini supaya itu aja sih. Supaya keadaan itu pun aku improvement-nya gak kerasa gitu loh. Bentar. Ini kelihatan gak ya? Screenshot-screenshot-nya. Kelihatan. Aku itu mana sih, Chong? Wait, aku lupa naruhnya di mana. Ah, ini. Wait, bentar. Chong, di mana sih? Ini kayaknya. Kelihatan nggak? Ini gambar aku di tahun 2018. 2018 berarti 3 tahun lalu. Kayak gini aku, apa ya, shadow-nya nggak jelas kayak gitu kan. Terus apa-apanya juga kakinya. Pokoknya intinya dulu kayak gini. Dan aku jujur burn out. Jadi ini pertama kali aku bikin ilustrasi digital. Jadi waktu itu aku dituntut gitu loh, waktu bikin ilustrasi ini itu aku lagi, gimana ya, ceritanya tuh gini, aku ikut sebuah lomba. Terus di lomba itu aku diwajibkan untuk bikin ilustrasi buku anak. Aku biasanya kan manual, tiba-tiba harus digital dan itu diwajibkan. Jadi aku mau gak mau belajar digital. Terus ekspektasiku tuh di kepala kayak, oh bagus, aku lihat-lihat gambar di Pinterest tuh kayak bagus, bagus. Terus barang aku gambar kayak gini. Maksudnya, kayak apa sih, kayaknya nggak sesuai ekspektasi gitu. Di kepala aku tuh udah bagus banget, ternyata pas digambar gini aku burn out. Terus kemudian akhirnya aku kayak pelan-pelan, ya udah nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa, terus aku tetap gambar aja. Gambar pun itu aku usahakan nggak ada beban di dalam hati untuk bisa bagus kayak gitu, no. Jadi aku cuma ya udah. Terus akhirnya ketika aku melihat gambarku sekarang, gambarku yang 3 tahun lalu dan gambar sekarang itu ternyata oh udah banyak ya kemajuannya kayak gitu. Dan itu enggak terasa, sumpil enggak kerasa, Rek, sumpil enggak kerasa. Nanti mungkin kalian bakal gitu juga sekarang, kayak enggak puas gitu ya. Terus coba aja terus. Nanti lama-lama ya itu tadi mengagetkan banget, Jen.
gitu guys. Burnout itu tidak bisa, kadang nggak bisa dihindari. Yang bisa kita kontrol tuh adalah kayak yaitu tadi ya, kok caranya cek no burnout itu tidak mengganggu kita gitu. Iya kak, mohon maaf kak, tadi seleksinya belum terlihat. Hah? Sumpah? Oh alah rek, aku sudah panjang lebar loh. Sisi, ntar. Oke, okay, wait. Iya, bentar. Gimana nih? Ini kali ya. Ya. Jadi ini adalah rek gambarku 3 tahun lalu. Itu lihat coba kalau dia dari dekat rambutnya kayak pisang goreng ya. Kayak bolen, kayak ungkul-ungkul. Mulutnya aduh gitulah pokoknya rek. Gitu intinya. Dan dulu ini yang aku bilang pas itu aku terpaksa gambar ini karena keadaan. Dan di kepalaku tuh udah bagus banget kayak di Pinterest kayak gitu yang wah indah kayak gini. Aku burn out, nggak mau nerusin sebenarnya, tapi aku lanjut. Jadi lanjut dikit-dikit gitulah intinya sambil terus motivasi diri. Itu sih yang bisa aku sampaikan tentang burnout dari pengalamanku kayak gitu. Atau mungkin ketika burnoutku kayak parah, aku benar-benar nggak bisa untuk gambar, ya aku istirahat nonton film, terus ngapain ya, main sama kucing seharian terus dan lain-lain gitu guys. Baik, kepada Kak Adin, apakah ada feedback? Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya dari Ana. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Ya. Maaf ya kak, tidak bisa on cam karena terkendala jaringan barusan. Itu, aku mau tanya nih kak, kan kalau misalkan saya biasanya suka gambar, tapi gambar yang manual gitu. Nah, menurut saya itu gambarannya itu udah bagus gitu. Tapi waktu mau saya kasih warna, mau saya coloring itu tiba-tiba menurut saya jadi kayak, kok jelek banget ya? Gitu. Jadi kadang saya bingung gimana supaya lainnya itu bisa ketutup sama anu, sama warnanya. Saya bingung banget. Oh, gitu sih. Pakai kayak apa sih, spidol gitu kah? Iya, spidol, pensil gitu. Kadang kalau mau saya tebelin pakai spidol itu saya juga bingung. Kayak kok jadi tambah jelek gitu loh kalau ditebelin. Oh, itu jelek menurut kamu atau jangan-jangan menurut orang lain bagus? Kayak kamu aja yang ekspektasinya kayak aku pengennya yang gini gitu kali. Mungkin di kepalamu udah ada bayangan kayak gimana. Tapi kalau tentang warna, itu tadi mungkin kita bisa nerapin color theory. Kayak gitu. Color theory kayak gini. Terus apa ya, aku jadi pengen lihat gambar kamu gimana. Aku nggak bisa beri saran kalau belum lihat. Jangan-jangan bagus banget. Terus kamu aja yang insecure gimana? Oke, nanti aku tak hubungin di IG-nya Mbak Nilna aja ya. Ya udah deh, boleh. Gitu. Pokoknya intinya kalau struggle-nya di warna, ya mungkin kita latihan color harmony. Atau gini-gini. Pernah dengar Adobe Color nggak? Iya, pernah Mbak. Ya, di Adobe Color itu kita bisa kayak apa ya, yang ini loh. Jadi kan aku udah jelasin ada berbagai macam itu kan, cara untuk mencapai color harmony ya, itu pakai analog, monokrom, triad, complementary gitu kan. Kalau di Adobe Color, kita nanti bisa apa ya, bisa custom gitu loh intinya gini. Nah, ini analog yang tetanggaan gitu warnanya, terus triad kayak gini. Ini bisa kamu terapin ke karya kamu berikutnya. Jadi nanti kamu kayak nggak bingung nentuin warna. Kadang-kadang kan kita suka itu sih, kayak
kurang warna-warni, kita tambahin kurang warna-warni, kita tambahin warna-warna, jatuhnya malah keramaian kayak gitu. Jadi bagus kalau misal kita mulai belajar color teori terus coba diterapin gitu. Terus ini selain bisa custom di sini, bisa juga kita explore. Ini kelihatan nggak sih? Layar-layarnya kelihatan ya? Kelihatan. Kayak gini. Ada banyak banget pilihan like color palette yang bisa kita pakai. Ini kayak gini-gini. Next juga makin banyak lagi. Gitu. Misal kamu lagi gambar apa sih? Ya gitulah. Terus di trend ini juga ada di trend juga lucu-lucu sih. Gitu. Terus itu jadi apa ya, tolong diingat kalau warna itu misal gambar kamu tadi siapa yang tanya, aku lupa. Bentar. Saya, Kak. Siapa namanya enggak muncul, guys? Mana? Pokoknya Iya. Kalau misalnya Ana kepingin gambar itu ya kamu lagi gambar pemandangan, gambar sesuatu yang kayak ingin kesannya itu powerful kayak gitu, mungkin kamu bisa pakai merah kayak gini. Kalau misalnya kamu mau ya pokoknya sesuaikan aja warnanya sama itu, sama yang ingin kamu sampaikan. Jangan apa ya, kalau udah seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya suatu ilustrasi itu udah bisa menyampaikan suatu, itu berarti udah bagus. Walaupun sederhana, walaupun gimana-gimana, itu kalau udah kesampai itu udah bagus. Kayak gitu, guys. Gitu sih. Jadi, explore aja warnanya. Baik, apakah dari... Ya, ada. Makasih ya, Mbak, ya. Ya, sama-sama, Ana. Baik, Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Dito. Izin bertanya, Kak, pernah nggak sih mengalami kejadian bug aplikasi seperti kita aplikasi First Plus atau lupa untuk menyimpannya ketika gambar yang kita buat hampir jadi? Apakah ada tips untuk tetap membuat mood kita tetap naik ketika mengalami kejadian tersebut? Kepada Kak Nana, dipersilakan untuk menjawab. Bentar, tadi aku nggak terlalu denger. Inti pertanyaan itu kan ya, pernah nggak ada aplikasi kayak udah mau selesai, terus tiba-tiba hang atau hilang gitu kan ya. Terus gimana cara aku mengatasinya? Gitu nggak sih? Bener nggak? Iya, ada di kolom chat, Kak. Oh, nggak muncul. Sebentar. Oh, ini deh. Tadi masuk. Loading ternyata, sebentar ya, tak baca dulu. Betul kok nyimpan di tempat gambar. Wah, pernah rek, sering. Yang terjadi, kalau misalnya aku lagi ada kejadian kayak gini, yang pertama aku lakukan adalah pergi dari laptop dulu, menenangkan diri dulu. Oh, pertama aku coba perbaikilah, kayak misal apakah ada auto save, apakah ada auto apa. Kalau misalnya nggak ada, ya aku pergi dari laptop, terus aku tidur atau melakukan apapun yang biar lupa gitu. Soalnya kalau misalnya kita mengerjakan dalam kondisi kayak wah kayak gitu, nanti harus malah stres banget. Jadi akhirnya aku ya tadi pergi dulu untuk sementara, kalau udah kumpul artinya garap lagi. Gimana lagi kalau nggak digarap, terutama kalau itu apa pekerjaan klien, jadi harus ada deadline. Kalau pribadi sih biasanya aku bakal nunggu lama gitu baru ada energi kerjakan lagi, tapi kalau klien ya harus memantapkan mental dan diri, semangat. Pokoknya sering-sering kontrol SDC, harus ingat. Ini kontrol, ini jujur keyboardku yang S tuh udah agak mendelep gara-gara aku keseringan kontrol S. Gitu guys. Ya. Baik, apakah dari Kak Dito ada feedback? Ya.
Baik. Kak, mau tanya nih, bagaimana sih tips agar kita dapat membuat ide dan inovasi baru dalam membuat desain ilustrasi, Kak? Aku kok nggak dengar ya? Bentar, ini di chat ada nggak? Enggak, Kak. Aku coba tanya. Gimana? Saya aku tak nenggetin kuping. Bagaimana sih tips agar kita dapat membuat ide dan inovasi baru dalam membuat desain ilustrasi? Itu. Jadi kuncinya adalah menurutku brainstorming. Brainstorming yang kayak di awal-awal itu ide gitu kan. Jadi kita mau bikin apa, kuncinya apa, brainstorming, dan mungkin supaya kayak lebih dalam lagi ketika brainstorming kamu juga mencari informasi gitu loh. Misal kamu brainstorming tentang pelukis gitu, di samping itu kamu juga searching tentang apa fakta-fakta pelukis tah gimana, apa filosofi dan lain-lain, supaya nanti itu tadi nanti apa ya, sebenarnya semua desain kan nggak ada yang sama ya, lahir dari pikiran orang yang berbeda. Jadi sebenarnya semua desain itu inovatif, tapi kadar inovatifnya itu beda-beda gitu. Gitu kalau menurutku. Dan cara untuk supaya bisa menemukan inovasi itu tadi, brainstorming, cari wawasan, begitu guys. Udah sih. Dan mungkin ngobrol sama temen kayak gitu tentang topik yang mau bikin ilustrasi, terus lihat insight dia. Itu sama sih kayak cari wawasan jatuhnya. Gitu. Baik, terima kasih Kak. Apakah dari peserta yang lain ada pertanyaan? Gimana guys? Baterai mau habis. Kayaknya udah ya Kak Valen. Kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi ya. Iya kayak udah siang kan ya, udah. Oh, iya, udah selesai. Udah jam 12 kan ya sekarang. Iya. Sudah. Diakhiri sesi tanya jawab. Selanjutnya ya, penyampaian closing statement untuk kesiapan peserta pada kelas Avogadro oleh pemateri kepada Kak Nilna, dipersilahkan. Iya. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan hari ini adalah intinya apa ya? Mengilustrasi itu bagus kalau ilustrasi itu bagus kalau pesannya itu tersampaikan dengan pada audiens dengan baik. Untuk bisa membuat ilustrasi yang seperti itu, pertama-tama kita itu tadi kayak brainstorming, menemukan ide, menemukan konsep verbal. Nanti konsep verbal itu dibuat menjadi konsep visual, dan visualnya tadi ada guideline yang bisa membantu kita untuk membuat ilustrasi yang menarik dan indah, dan juga kayak seimbang, balance kayak gitu, yaitu yang tadi komposisi, terus value, color, kayak gitu, itu saya terapkan untuk diterapkan step by step kayak gitu. Nanti hasil akhirnya supaya apa ya, sesuai dengan konsep awal kayak gitu. Jadi gimana ya? Itulah pokoknya intinya. Kok aku jadi bingung. Pokoknya, intinya yang ingin aku sampaikan pesan ke teman-teman, yang tadi aku sampaikan itu sifatnya saran, ya kan? Jadi tapi kalian pasti sebagai individu pasti punya pendekatan sendiri-sendiri, gimana mengilustrasi itu nanti terserah kalian, sekreatifnya kalian. Tapi intinya apa ya? Jangan menyerah, jangan menyerah, dan happy aja selagi menggambar kayak gitu. Jangan sampai kamu ada beban. Soalnya ini kan pekerjaan yang apa ya,
seru loh sebenarnya gitu, masa dibikin beban kan eman-eman gitu. Nanti kita ketemu lagi kan ya workshop, nanti di workshop kita gambar bareng kayak gitu. Nanti aku bakal share tips secara teknis di Pentool Sai. Nanti kita pakai aplikasi Pentool Sai, nanti link downloadnya dikasihin sama panitia ya. Nanti kalian download, kalian coba-coba dulu sebelum kita ketemu minggu depan gitu. Nanti aku bakal share teknis yang biasanya aku pakai selagi ilustrasi gitu. Baik, terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan materi pada hari ini. Dalam berilustrasi, yang pertama itu mide, atau temukan kata kunci lalu brainstorming untuk menemukan konsep verbal. Yang kedua, gambar, buat konsep visual dari konsep verbal, ada komposisi, value, dan color. Dalam menggambar dan berilustrasi, jangan memberikan ekspektasi tinggi di awal, sehingga dapat menghindari menggambar tanpa beban dan ekspektasi hasil apapun. Apapun yang kamu gambar sekarang, itu adalah skillmu sekarang, dan nanti yakin pasti akan naik tanpa disadari. Terima kasih kepada Kak Milna atas ilmu yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Karena penyampaian dan sesi tanya jawab telah usai, maka saya, Finanda Valen, selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Nilna Almuna atas materi yang telah disampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi presensi yang telah dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Dan untuk acara selanjutnya, yakni sesi dokumentasi, dimohon untuk seluruh peserta dan tamu undangan bisa mengaktifkan kameranya. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pandu kepada panitia yang bertugas bisa bersiap-siap ya. Untuk slide yang pertama, satu, dua, tiga. Untuk slide yang selanjutnya, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Acara yang terakhir, yakni penutupan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga materi yang disampaikan oleh Kak Nilna Almuna tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, karena seluruh rangkaian acara telah selesai, maka workshop Avogadro 1 2022 kali ini saya tutup. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memimpin acara terdapat salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di workshop minggu depan ya semuanya. Ya guys, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.